Sesaat lagi Anda akan saksikan Lapor Pak yang dipersembahkan oleh Pak Wen, boleh minta tolong nggak? Tolong panggilin Gilang terus itu angkat ya. Pak, bukan ngangkat itu. Terus ngapain? Tadi kan kamu nyuruh ngangkat ini. Tapi bukan ngangkat itu, Bapak salah. Maaf deh, abisnya gue lagi bingung nih. Pikiran gue lagi butek banget. Kayak galon butek yang kemarin kita pakai itu. Aku mah udah gak mau lagi ya pakai galon butek yang tutupnya gak rapat gitu kan. Jadi ada celah buat debu dan kotoran masuk. Bener banget, Put. Airnya jadi belum tentu bersih dan juga aman. Bener banget. Nah makanya Pak, di sini Pak, sini Pak. Kok manggil Pak sih? Panggil Mas dong. Ya udah sini Mas. Makanya ya aku tuh udah minta ganti. Sekarang kita pakainya galon lem mineral yang jelas aman, jelas kedap udara dan pastinya tutupnya rapet. Wah, bener banget. Berarti virus, kotoran dan bakteri nggak akan bisa masuk kalau tutupnya serapet ini. Bener banget Pak Wendy. Ya udah kalau gitu aku ambilin ya Pak Wendy ya. Boleh. Ambil ini buat Pak Wendy. Nah, diminum ya Pak. Ya. Wow. Lemin emang seger banget, Put. Pokoknya pilih galon yang tutupnya rapat dan kedap udara. Ya galon lem mineral. Ayo, serius. Apa sih? Ada apa sih? Suruh ini bolak-balik. Kamera data-datanya hilang. Siapa tahu Pak Surya bisa balik. Ya, tolong Sur. Kamu kan punya keahlian seperti itu. Memory card-nya aja di. Kamu pernah di Kemang dulu kan ya? Tugas di Kemang kamu kan? Iya. Nih, dia palanya kayak gini. Iya, tahu. Palanya kayak gua. Yang nyanyi itu kan oh buru. Bukan itu paling aja. Gua kasih kan. Kamu lu kan benar. Mana tasnya tahu? Enggak ada. Apa tuh? Bisa balik? Enggak tahu saya. Recovery data. Bisa. Bisa. Ada nih. Wah. Jadi bukti saya masih ada. Ketemu. Tinggal pencet F4 doang nih, tinggal pencet F4 nih. Ya itu dia nyanyi. The power cuci we yasha. Itu Fse. Itu zaman saya itu nonton itu. Iya, Fse. Ini ada foto. Masih ada semua? Yes. Nah, coba ditampilin di layar. Terima kasih. Itu dulu. Dicolok. Terima kasih, Sur. Sur, ada, Pak Surya kok bisa? Saya itu nggak bisa. Sur, terima kasih, Sur. Iya, Pak. Balik lagi datanya, Sur. Balik lagi, Sur. Datanya nggak bisa. Gue ke abangnya nggak bisa. Balik lagi datanya ini. Iya, ini udah balik kemana. Makasih, Sur. Makasih. Abangnya nggak ahli berarti Bu Ayu itu. Nah, itu dia. Ini dia. Ya. Kok terang banget? Caranya gimana dikali lampunya kita digelapin. Ya lampunya matiin. Nah ini, matiin. Lampunya matiin dulu. Starting standby. Ini fotonya. Nah. Ini bisa dilihat ini foto-foto. Ya ini pelaku-pelaku yang bekerja di manajemen itu, Komandan. Jadi memang dari tempat aja sebenarnya enggak menggambarkan bahwa itu manajemen artis yang proper gitu. Iya. Nah, ini data-data di lokasi. Loh. Ya. Remang-remang lah. Loh. Lah kok? Kok ada foto Kiki? Next coba lah. Tuh. Wah, ada foto-foto candid nih. Wah. Bray, gimana nih Bray? Wen. Ada foto bersama lagi rangkul-rangkul. Sono dipanggil, sono. Ada apa sih nih? Kok ada foto-foto ini? Kok ada foto-foto? Kok masih mengenang, Pak? Iya, namanya belum 40 hari. Namanya masih ada. Putusnya belum 40 hari. Pada pikirannya negatif aja. Itu kok kamu sampai ada foto yang... Maksudnya apa? Eh!
Ini muntah liat muka lo. Ki! Hah? Kok Kiki tiba-tiba owe-owe? Komandan. Lighting stand by! Coba tolong nyalain lightingnya. Kenapa tiba-tiba si Kiki begitu? Ketar. Ki! Ibu kenapa? Kamu apa-apa? Kenapa shock kali ya? Shock kali gak nyangka Wendy kayak gitu sama aku gitu maksudnya. Kayak... kok bisa? Itu kan foto-foto bukti gitu. Kok... Nggak, tapi kok... Maksudnya kok dia... Kenapa? 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 Kumpu hasil ada gitu. Ada ya. Terus santun dah. Mas Oji, Mas Oji. Kenapa? Nggak apa-apa kan, Ki? Iya, nggak apa-apa sih. Cuma aku... Ya, nggak maksudnya... Gak apa-apa komandan, tapi aku kaget. Tapi kamu owe-owe tadi, owe. Semua dinyanyiin. Tapi aku kaget aja kok bisa. Kenapa ya komandan ya? Setiap lihat muka lu kayak muntah. Wen, jangan-jangan muka lu kayak jeroan ikan. Bikin mual. Jadi kasus saya gimana? Ah, ini bisa ditarik. Udah aman bu, semuanya datanya ditarik. Ini lebih pen... Bu Kiki hal lebih penting, Bu. Hah? Jangan-jangan dia buntil. Bu. Mas, bagaimana Mbak Natasha? Ya udah coba, kayaknya saya mulai percaya sih sama kalian karena kerja kalian memang benar-benar. Jadi kita mohon videonya di-delete, Bu, untuk tidak dinaikkan seperti ya. Itu karena ini nanti akan kita tindak lanjutin. Ya nanti enggak apa-apa, saya simpan aja buat kenang-kenangan saya lah. Oh ya oke, enggak apa-apa. Tapi tolong jangan diviralkan ya, Mbak Natasha, karena semua udah lengkap bukti-buktinya ya. Dan segera kita akan proses. Ya, Bu Natasha saya antar ya untuk ya. Komandan, pulang. Saya izin lihat Kiki ya. Takutnya dia kenapa-napa. Oke. Terima kasih. Anda telah menyaksikan Lapor Pak yang dipersembahkan oleh